بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استر عوراتي وعلمي ولا تذهب علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekedar mengingatkan, hari Sabtu incobonai masuk maita sadar rajab. Jadi bagi isi dope nasolo pes puasona, bulan puaso inai tinggal konia, nai sangajo nia sanga penamulak kampungnya, masih ilen Allah dope dua bulan nai untuk mangkodona. Iko doma ulang be ilupau. Arana dua bulan naik kemudian setelah ikhwas mi. Bisa mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajinta. Mai dia mana lewatan kajinta? Istighfar teh. Sekali naik malazimal istighfar yaj'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasiba. Siapapun yang selalu mendawamkan, melazimkan selalu membaca istighfar. Pertama, yaj'alallahu lahu min kulli daikin makhraja. Allah berikan kepadanya setiap kesulitannya pasti mendapat kemudahan. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kesedihannya akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasiba, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dengan jalan yang tidak pernah dia menduganya. Bahkan di dalam sada hadis, hadison mana inda silupau di dalam kitab hadis Abi Jamrah, ahamaning nabi perdorongi masuk surga. Isening nabi membaca sada amalan namar gorar sayyidul istighfar. Siapapun yang membaca amalan satu kali malam hari, wafat dia pagi harinya, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga. Siapa dan siapapun yang membacanya waktu subuh, kemudian dia wafat sampai sore harinya, sampai petang-petang menjelang maghrib, tidak ada satupun yang menghalanginya untuk masuk surga. Dapat orang teh
Nomor borar Sayyidul Istighfar, Raja Istighfar. Malah dapat kamu ligin kamu mambah Google arana ngarung papan tulis munyu. Ya itu papan tulisnya yang dulu. Marah ala ala. Saya juga mak. Adong dosi pidol nak? Adong adong. Cepat. Malapur kamu yang suruh masuk surga. Ya malpun mai baca masa itu istighfar habis sholat maghrib sekali, kemudian sampai subuh dia wafat, nih Rasul tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Kemudian setelah subuh ibacanya mulak sekali, kemudian habis ini sampai sore harinya dipastikan dia masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dong sidung kita sembahyang. On maning roa ning ros sada amalan. Naman jamin kita masuk surga.
hadisun hadis Sahih Bukhari Muslim. Amin ajolo abi persejarin malain nasi lupau di hadis abi jamro kalas tolu di purwa. Malasungunau baru lupi waman kuno sekitar 27 tahun dar sungun di pebo kurang lebih nak. Malain dah 27-28 dar sungun lima. Bisa mi? Napas di sungun. Napas di sungun. Suatu saat tong dinaiho pasti mudap tutupan. Indai binoto sangan digan waktuna. Sungun dia carana isi dari rahasia untuk siapkan dirimu setiap waktu. Apabila memang kita amalkan nabi Rasulullah, kita amalkan setiap sunnah, tidak ada lagi yang menghalangimu untuk masuk surga. Malah lagi Rasulullah, sekali nahi, malah kita ligin matu cara para amal ibadah tak. Caranta mar orang tua, caranta mar amam baca Quran, caranta segalanya memang malah kita ligin maita pasari-sari. Memang tidak ada yang anda masuk surga. Untung ma'adongun ning nabi. Untung ma' cara margaul mudot dongan, cara memandidik dagana, segalanya memang anda tidak layak masuk surga. Untung marungmu. Mana lagi ke surga lu dah? Ke surga namu tulang sendiri dong. Naro. Coba potong nomor kamu kangi. Naro. Amal koran nonton dulu, jadi kita suruh kok. Bisa mi? Ajarkan kepada istrimu, ajarkan terhadap anak-anakmu. Andigan rona, andigan masona, son dia carana. Indai pati daun Tuhan, indai rahasia, irahasia dunia, sangat sungguh dia. Makanya, dung sidung sumbayang maghrib selesai. Dung sidung sumbayang subuh selesai. Mana margorar sayyidul istighfar, raja segala raja istighfar. Tidak ada lagi istighfar di atasmu. So, dosa-dosa yang kuna lewatan sendiri yang marwai. Ukapil anuhum sayyatihimul hasanah. Allah akan ganti setiap dosa-dosa kamu dengan kebaikan. Ditutupi Allah semuanya. Tidak usah ada jatuh. Dawamkan. Lazimkan. Continue. Terus menerus. Aman mai. Aura bilang nama birkum nama tu. Aku ya Allah, aku sadar ya Allah. Diri ini banyak dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Bisa mai. Malantung jawab dunia malkun sadar rumah dah. Pulang tinggal sumbayang. Malam mandung sumbayang. Baju memang setambahan pada supaya sunnah lah. Aman asalat. Bisa? Aman mi? Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pengumuman? Senari malam Jumat dah dua pokok naik, isen dah sudah pun jong. Siap.
bisa Ming. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi najolo di perang Tabuk. Tabuki ngun kota Madinah sekitar 700 kilo. Ima dabo peperangan na paling hancit para saat ni Nabi. Dor para saat ni sahabat. Sengondia hancit na panganun sada tabar bagi dua. Ngadong aik pada saat i hodok ni untoy Madinah. Sadi onok loy, 18 hari. Di waktu berkecamuk peperangan, turun Jibril. Luhut saya pun. Aman yang Jibril. Wahai Muhammad. Sahabatmu yang bernama Muawiyah. Teindah Muawiyah saban ate sao alhalu Muawiyah bin Adrai. Wafat saat ini di kota Madinah, takut tulang ngari tiap orang. Jadi sendiri nama yang Muawiyah Jibril, aman Jibril, kembakonya berdua sayap ini patung kia seorang gunung saing guni dan Nabi terus ke Madinah. Pada saat naginjang ipatur buk sohingu dua tar ligin Rasulullah masyarakat ke Madinah nomor gular Muawiyah Muawiyah bin Munabis Allah lupa. Kemudian pada saat i diwapatnya setelah dimandion turun 70 ribu malaikat menghadiri ada orang yang menjelaskan Muawiyah marsapa mana Jibril ada nasandang mentungan sibuk sampai dengan penduduk langit ia dah meninggal penduduk langit tu lah walau ramu mati penduduk bumi sibuk tak. Kau nak keluar orang sibuk Jawa tu. Malam mati Ramadan tu nama ulus di luar. Malah na lain-lain. Teon malah ni lah. Bersama lagi orang-orang. Kehadiranmu, kepergianmu pasti diantarkan dengan air mata. Insya Allah. Ahamadungan nang amal ni Muawiyahi ya Jibril sesungguhnya sibuk nak sampai penduduk langit. Ahamadung Jibril pada saat itu di waktu perang berkecamuk. Ahamadung Jibril. Muawiyah itu bo, Muawiyah ini, nak mangi tu bawang ini dapat. Muawiyah itu bo yang Jibril. Nah cintanya itu suruh aliklas keluar. Jong-jongnya dah dibaca dari ya ada orang keluar. Jong pihak seorang dibaca dari keluar. Lawan pihak Muawiyah. Na ibadah dan kuruan. Dapat keberkatan ikhlas al-ikhlas sehingga turun malaikat itu kuruan ikut menghadiri pemakaman, mensolatkan. Allah kami nak tunggu apa? Malah kita perlu. Bisa meh? Sehingga isi pelak nama penyakit. Nabi Nuh tu sama dia mar penyakit tu. Penyakit ni ay mama robani ya mati. Waktu
guna marpanya kitia di ibadahnya suruh ikhlas 100 kali, puluhan 100 kali di waktu namar penyakitnya. Kemudian penyakitnya imainya lah marobannya mati. Apabila dia mati pada saat itu, dia adalah mati syahid akhirat. Lopes siksa kubur. Ngapun ada sirih rasa jauh, ada walak parah tiba. Solepes siksa kubur. Ina solepes. Ini kan aku tidak mau rekan sama ini kan naik. Bisa nih? Bisa. Nah, kita tahu dong menjelang-jelang penyakitmu, lalu lu tentu nih. Matara, Soti. Matara. Ini mana jauh tentu nama penyakitmu. Dono kan memilih ada tuh nama teh. Ada. Jangan pengunjung lalu ada timur penyakit, mati mau nih, tidak pengen. Sekali lagi, isi alat namar penyakit. Kemudian, dibaca ia waktu sakitnya suruh al-ikhlas 100 kali. Qul wallahu ala allahu s-salana lamu'amidu wa lamu'ala wa lamu'ala wa kali deh. Ajakitnya mana membayangnya masuk meninggal, wafat. Lopes siksa kubur karena dia matinya adalah sahib akhirat. Ido baru, inda baru regar. Es ido pun kalah saja, mereka dah baru regar negara yang bagus. Lopes siksa kubur. Nah, bongkal tu mui. Bongkal apa? Ah, bongkal kan? Halo, kau dari mana? Aman. Mana dari Bintu? Mana mana penyakit jeli pada? Mana mana penyakit? Apa saja itu lupa ibah? Ini masuk lagi lupa. Sungguh siapapun yang melupakan ini, sungguh dia telah lupa jalan yang menuju surga. Sungguh telah lupa dia jalannya menuju surga. Lupa mia na mate ya, nagit mate. Itong dinai di hadapan ni Tuhan, adong sada perkataanmu, perkataan ni setiap manusia. Ya laitani kuntu ma'ahum. Wahai penyesalan, seandainya dulu aku beserta orang-orang yang beramal. Subhanallah. Ini itu. Ya laitani kuntu ma'ahum. Wahai penyesalan, seandainya aku dulu, teh dulu dong bapak. Aku beserta orang-orang yang beramal. Aku beserta orang-orang yang soleh. Aku beserta orang-orang yang sujud. Ulang sampai lupa salah di kita. Soal dia peringkat para sahabat. Jangan berpanggil. Penentuannya adalah di akhir kehidupan. Ngayon itu. Ina gunana nama sahabat ini bertunggu. Buruksan kayak gini? Ya lah buruksan, gak tegak. Berapa banyak orang-orang yang banyak rajin beribadah, tapi di akhir kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertama kali diciptakan Allah di gini, sebelum terjadi dunia dan langit dan semuanya. Setelah diciptakan Nabi Muhammad, yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Tanda yang muda kolam. Kolam ini pena. Kolam ini Allah ini iqira' bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq. Iqira' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Mandu. Setelah Allah ciptakan kolam,
ning Allah. Ada kolam. Ya kolam uktub. Wahai kolam, tulis. Ma uktub ya Rasul. Ya Rob. Apa yang aku tulis ya Rob? Kullu syai'in, apapun yang terjadi. Ruh, berapa banyak yang diciptakan? Setelah diciptakan ruh, uktub, tulis kembali. Aman ditulis kembali. Hari on, detik on, aha pangan dunia, tulis. Sinarin cina. Setelah ada, uktub, ada pen. Penduduk surga kami atau penduduk neraka. Allah telah menciptakan. Ima rahasia. Sakiro nama takdir Allah itu tidak bisa lagi dirubah di dunia. Untuk apa lagi arti sebuah doa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qariba ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku perkenankan semua doa-doa hamba apabila mereka berdoa. Tedong syarat nak ni mentau. Wal yastajibu li wal minuni malau piho roho. Roho. Hayya as-salah. Panggilan Allah dia dah. Roho. Makalah. Nah, so ni siap-siaplah untuk sengsara. Kan so ni dah tu. Aman. Masih katang diri itu bersadu dong. Bisa Allah yang merubah. Ini maksud dong. Di dalam sifat 20 iman amal goran takdir mutaghayyir wa ghayru mutaghayyir, takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir rasa bisa dirubah ami alak tangga bosiho mai siho lahirna ngatar wako bete ibain ko pe tanggal lahir mu imoka tanggal son isono lahirna ngarai. Ayah ni bau mandi ba. Dung lahir ni bila? Nggak taruh apa? Takut taruh apa? Sekali lagi, jangan lupa bersyukur. Dekatkan dirimu kepada Allah. Andai kata anda mendekat kepada Allah hari ini, belum tentu, belum ada jaminannya, anda akan selamat tatkala menghadapi sekaratul maut. Apalagi mentang mesir enggak. Rasa joy bersumpah yang belum ada jaminan engkau penduduk surga. Apalagi rasa sumpah yang tidak ada orang sumpah.